Good morning, assalamualaikum, selamat petang. Welcome back to my another blog for today. Blog hari ini, saya mau pergi ambil kereta. Itu kereta baru wife saya. Jadi harapnya hari ini kita semua dipermurahkan rezeki kita dan dipermudahkan apa juga urusan kita. Insyaallah, amin. Oke, hari ini kami mau pergi ambil kereta baru dia. Enggak ada senyum-senyum. Kita tunggu selesmen tuh antar di sini. So ya. Yeah. Dia punya kereta baru. Saya punya adik, dia punya selesmen. Dia punya bonet pun besar. Garis tengahnya, katakan saya begini. Apa udah berkelip dua kali tuh, nampak udah berkelip. Terus dibuka sendirilah. Yang premium bro, dia punya radio pun Android tuh kan? Mana yang mau desain? Protek sudah. Bank punya sudah. Ini insurans. Sekarang tengah budi kelas. Ini bagus deh semua. Foto restri pun masih semua yang ada les. Dia start kereta barunya. Jadi pusing. Sayangnya. Jadi berpusing benar. Pusing. Bangun itu menangis sudah bangun. Iyalah balik lah pusing satu kali sini. Jadi apa rasanya nih bawa kereta baru nih? Cemburuan loh, menjaki. Sebelum nih kereta dia adalah Nazaria, itu Nazaria sudah dijual. Sekarang nih dia beli pakai kereta baru nih lah. Ini adalah Proton Saga Standard Auto 1.3. Tengok dia tekan brake. Kurang tekan brake, dia pakai tekan brake pakai sebelah kaki satu ah. Cuma kurang deh hari ini dia driving dada spek mata. Kebiasaan dia bawa kereta dia memang pakai spek mata. Oke. Kebiasaannya saya jadi driver, saya lama sudah tidak rasa dia yang bawa kereta. Sebab saya punya Diva tuh manual. Jadi dia tidak pandai bawa manual, dia bawa pandai bawa auto saja. Jadi hari ini saya berpeluanglah menjadi driver. menjadi penumpang, tidak menjadi driver, selalunya jadi driver. Jadi nanti mungkin besok baru kita review pasal kereta nih. Ini kereta yang kedua lah, kereta wife saya yang kedua. Jadi terima kasih menonton blog kami hari ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Kita akan bertemu lagi esok di blog saya esok. Saya Syamrin Manjani, Syamblog. Assalamualaikum. Bye-bye.